setelah dilihat kondisinya sangatlah parah, seperti lubang dan jalan yang bergelombang yang tidak rata, itu sangat mengganggu pengendara. Infonya kawan kita sendiri ada yang terkena lubang ini dan sampai meninggal. Ya, ada infonya karena dia terkena lubang ini, akhirnya dia ngerem depan ke mendadak akhirnya jatuh. Berarti tanah memang kita siapin sendiri dari sekolah atau gimana? Ya, tanah disiapin sendiri dari pihak yang telah di apa itu. Harapannya gimana nih untuk jalan Cipta Karya? Untuk harapan kami, semoga jalan Cipta Karya menjadi lebih bagus, lebih mulus, dan pengendara nyaman memakai jalan Cipta Karya ini.